Cabaran dan dugaan atlet Sukan Commonwealth 2014. Apa reaksi Majlis Olimpik Malaysia? Tekanan ketika di udara. Halangan pertama bergelar juruterbang akrobatik. Cabaran masa baru-baru terbang mungkin dalam tu ada. Tapi lepas tu benda tu dah biasa bagi. Baik, terima kasih kepada anda yang terus saja mengikuti kami di Skobot secara langsung. Dan hari ini saya kira sudah pun melepasi peringkat yang pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kalau di kalangan rakan-rakan saya lah di pejabat mahupun di tempat saya tinggal itu masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Alhamdulillah juga surau-surau mahupun masjid-masjid dipenuhi untuk ibadah-ibadah solat dan juga solat tarawih. Baik, itu bulan Ramadan yang masih lagi kita teruskan dengan perbincangan sukan yang mana akan berangkat kontijen negara untuk menghadapi Sukan Commonwealth 2014. Lebih menarik, kru kita juga akan ke sana, antaranya Suhaili Sulaiman dan juga Muhammad Ibrahim. Dan saya sempat bersembang dengan Suhaili, katanya tak sabar nak sampai ke bumi Scotland. Dia tak tahu lagi bagaimana nak menghadapi bulan Ramadan di sana dalam tempoh yang panjang. Tak apalah. Apapun, dua tetamu kita malam ini sudah pastilah dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana dan apakah pula yang akan terjadi di bumi Glasgow, Scotland ini. Nak saya perkenalkan dulu dua tetamu kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya yang berbahagia, Datuk Loh Beng Chiu, Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Datuk, lama kita tak bertemu. Saya kira-kira setahun yang lalu. Ya, salam. Ya, nampak slim dengan baju yang baru. Okey, di sebelah yang berbahagia Datuk adalah Encik Hasimi Hashim Hussein. Ya, Hussein, Ketua Sekretariat Commonwealth Game untuk 2014 ini. Ya. Kabarnya akan berangkat lebih awal, 10 hari bulan. Ya, betul. Cuaca sejuk, difahamkan di sana. Begitulah. Puasa panjang. Begitulah cabaran itu. Boleh, ya? Okey, baik. Apa yang nak kita bincangkan bersama dengan Datuk dan juga Encik Hashimi? Elok juga, Datuk, kita susuri cerita ini. Sukan Commonwealth tetap tinggi prestijnya di kalangan atlet-atlet negara dan Glasgow, Scotland bakal mengambil tempat sebagai penganjur 2014 untuk kali ke-20 negara-negara jajahan British sejak kali pertama di Ontario, Kanada 1930. Sebagai bandar perindustrian, Glasgow merupakan bandar terbesar selepas ibu negara Edinburgh. Di sebalik keunikan bangunan-bangunan lama tinggalan sejarah, Glasgow pastinya menjanjikan panorama indah dan juga menarik. Sekalipun olahraga tidaklah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, Stadium National Scotland atau lebih dikenali sebagai Hampden yang terletak di Hampden Park ini tetap menjanjikan aksi dan saingan yang menarik. Dari stadium bola sepak, Hampden juga melalui beberapa proses naik taraf diubah sesuai kegunaan yang khususnya untuk sukan olahraga. Malah pembukaan dan penutupan Sukan Commonwealth 2014 juga dijangka berlangsung di sini. Sekalipun taraf Sukan Commonwealth tidaklah setinggi Olimpik, namun cabaran untuk membawa pulang sebutir pingat tidaklah begitu mudah. Kerja keras, kesungguhan dan komitmen secara keseluruhannya tetap menjadi keperluan tinggi. Bukan saja atlet yang mengambil bahagian, malah setiap individu yang akan ke Glasgow, Scotland turut bertanggungjawab atas apa sahaja keputusan yang bakal tercipta di Sukan Commonwealth nanti. Cabaran dan dugaan, apakah reaksi Majlis Olimpik Malaysia? Baik, terima kasih. Itu dia laporan yang saya kira dapat membangkitkan sedikit emosi kita, semangat dan juga jati diri sebagai anak Malaysia. Maklum sajalah akan berangkat 179 atlet, 90 pegawai untuk mengharungi 32 acara yang akan disertai untuk setidak-tidaknya menyamai rekod pungutan pingat emas 12 ketika kita perolehi di New Delhi, selain daripada 10 pungutan pingat emas ketika kita menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Betul, Datuk? Ya. Okey, baik. Ramai juga yang mula memperkatakan ataupun ada juga pihak yang bertanya apakah sebenar tugas Majlis Olimpik Malaysia ataupun MOM ini, Datuk? Mungkin Datuk boleh perhalusi sedikit. Terlebih dahulu, yang CDM bagi Sukan Commonwealth di Glasgow ni, Dato' Ong Puing, pun maaflah tidak dapat hadir sebab okay, dia berada di Pulau Pinang. Ialah memang ramai orang yang salah faham peranan pegawai dalam satu-satunya sukan. Misalnya, kita kena hantarkan pegawai lebih awal supaya bila atlet sampai di sana,
mungkin katakan masalah-masalah yang mungkin dihadapi, misalnya daripada segi penginapan, makanan ataupun penginapan atau pengangkutan, selalunya diselesaikan sebelum atlet sampai, yeah, supaya bila atlet sampai di sana, mereka dapatkan, oh ini memang semua dah siap. Jadi tumpuan mereka adalah terhadap pertandingan. Jadi tidak ada masalah yang akan mengganggukan fokus mereka untuk bertanding saja. Jadi itulah maksud sebenarnya Datuk, eh, dan boleh kita katakan bertindak sebagai badan pengurusan kepada atlet, ya. Yeah. Jadi keseluruhannya memang penting. Okey, baik, kita mungkin Cik Hashimi saya dipahamkan akan berangkat awal. Kenapa terlalu awal? Manalah tahu ada pihak yang bertanya, pegawai pergi terlalu awal nak makan angin ke? Okay. Ha, okey. Pertama sekali tujuan saya pergi ke sana terlebih awal, I mean awal 2 minggu awal sebelum tarikh pembukaan, ya. Kita perlu menghadiri satu mesyuarat yang dipanggil DRM meeting ataupun lebih dikenali sebagai delegation registration meeting. Di mana mesyuarat tersebut adalah sangat penting. Saya ke sana untuk memastikan semua maklumat yang telah didaftarkan oleh MOM tepat dan diterima oleh Glasgow. Sebelum atlet pertama kita tiba, jadi saya kena pergi dululah untuk untuk memastikan yang diorang ni masuk event dia betul, tiada masalah, namanya betul, tiada masalah dari segi kad akreditasi, tak ada masalah dari segi penginapan mereka. Pernah ada masalah-masalah kita tersalah? Maksudnya, katalah Datuk Lin Chong Wei ini acara badminton, kalaulah tersalah pendaftaran itu memang memanglah individu itu tidak mengenali. Ada perkara lain barangkali, yeah, acara atlet-atlet lain? Ini adalah akan diselesaikan di mesyuarat delegation registration ini. Tapi kalau persatuan bagikan kita acara salah, itu kita tidak akan tahu sebab kita terpulang kepada persatuan bagi kita kan acara. Kalau lah mungkin badminton kita kenal Lee Chong Wei, mungkin mesti dia badminton single, macam Nicole David akan squash single. Tapi ada mungkin ada sebab atlet kita ramai. Dan acara-acara ni banyak juga. Jadi mungkin kita tidak akan faham bahawa atlet ini akan mengambil bahagian dalam, misalnya dalam individu 400 dengan relay 4x400. Yeah, yeah, yeah. Mungkin kita tak tahu. Kita terpulang kepada persatuan untuk bagikan kita maklumat. Jadi maklumat kalau itu dibagikan yang salah, jadi dalam mesyuarat delegation registration ini akan salah, salah juga. Tapi kalau maklumat yang diberikan betul, kita akan pastikan dia akan dibetulkan sebelum atlet sampai. Ya. Tapi apa saja yang berlaku nanti di sana boleh diperbetulkan. Ya. Boleh diperbetulkan. Kalau disalah, semasa mesyuarat, oleh sebab itu pegawai pergi awal untuk memastikan jadi kelancaran. Jadi bagi atlet, bila dia sampai di sana, takkanlah ada masalah, tak ada kad, tak ada tempat tinggal, ya, betul, tak ada pengangkutan. Jadi daripada masa mereka di sini, dihantar untuk ke lapangan terbang, sampai di Glasgow, sampai mereka di sana bertanding, sampai mereka balik ke Malaysia di airport. Akan diuruskan. Akan diuruskan semua sekali. Di bawah MOM. MOM dengan kerjasama sama Majlis Sukan Negara. Okey, baik. Itu tentang MOM. Dan ada juga pihak yang mungkin bertanya. Dan ada juga pihak yang mungkin keliru. Terutamanya jaket yang Datuk pakai ini tidak tertera logo MOM dan sebagainya. Yang tertera hanyalah logo Commonwealth Games Malaysia. Jadi boleh Datuk perhalusi apakah perbezaan di antara MOM dan juga CGM ini? Sebab bagi sukan Commonwealth ini dikelolakan oleh Commonwealth Games Federation. Dan ahli-ahli Commonwealth Games Federation ini adalah kawasan-kawasan Commonwealth. Misalnya kalau sukan Olimpik, British Olympic Committee satu saja. Tapi dalam sukan Commonwealth dia ada CGA, kita panggil Commonwealth Games Association. CGA England, CGA Wales, CGA Scotland, CGA Ireland, CGA Isle of Man, ramai. Tapi bagi Commonwealth, semua ini berlayak setiap satu untuk perwakilan. Dan lagi satu, di negara-negara seperti di Australia dan di Canada, badan yang mengurusan sukan Commonwealth ini berlainan daripada badan yang menguruskan sukan Olimpik. Iya. Jadi banyak ada dua ada badan dua yang menguruskan. CGA Australia adalah badan yang berlainan daripada Australia Olympic Committee. Canada, CGA Canada adalah badan yang berlainan daripada bezanya kita di bawah bumbung yang sama. Ya. Kita ini badan yang sama mempunyai dua fungsi dan dua nama. Okey, kalau macam tu Encik Hashimi, tidak terbebankah mengendalikan, boleh saya katakan dua kerja dalam satu masa ini, ada tidak terbebankah ataupun sudah ready sebenarnya? Sebenarnya
tak ada beza. Mm-hmm. Tugas dia untuk Commonwealth Game ke untuk Olympic Game, Asian Game, benda yang sama. Mm-hmm. Jadi tugas tu sudah menjadi kebiasaan pada kami. Jadi kami kita nak mendaftarkan atlet, nak memastikan event dia masuk tu betul. Jadi tak ada beza. Okey. So, tak ada beban dah bagi kami. Maknanya experience ni Datuk dah begitu berpengalaman. Kali ke berapa akan ke ketemasya besar sebegini? Okey, untuk Sukan Commonwealth ni kali kedua. Okey. Yang pertama di Delhi. Di Delhi. Okey, lebih menarik di Scotland nantilah. Ya, sejuk sikit. Okey, baik. Kita dengarkan apa kata atlet persediaan menjelang Sukan Commonwealth 2014 ini. So sekarang ni kami just berlatih kat Malaysia ni. Kami berlatih dalam 2 minggu kami akan bertolak pergi Manchester, training seminggu dan baru kami akan bertolak pergi Scotland untuk Commonwealth Games. Kita orang ada pergi Scotland untuk pertandingan Commonwealth Invitational dekat sana. So kami dah dapat rasakan team sana. So sekarang kami kena touch up je lah sikit-sikit mana and then untuk readykan rutin kami untuk Commonwealth Games. Sebelum menjelang Commonwealth, saya sudah berlatih dengan sungguh-sungguh dan saya akan berlatih di China selama 2 minggu dan baru Commonwealth dan juga Asian Games. Mungkin dalam 60%, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki lagi dan saya perlu gigihkan lagi. Setakat ini, alhamdulillah dah 90% latihan sebab dah nak dekat kan. So, alhamdulillah setakat ini persediaan semua baik. Cabaran tu setiap acara lain-lain cabaran dia. Macam 10 meter rifle, Singapore, India memang cabaran kuat Malaysia lah. Lepas tu untuk 50 meter pun tu yang Commonwealth lepas, Great Britain yang champion. So tahun ni saya dapat tahu orang yang sama juga bertanding dalam acara ni. So saya tak tahu macam mana lah untuk tahun ni. Tapi cabaran dia maybe Great Britain lah. Okey, baik. Saya sedang berbincang dengan Datuk. Datuk kata dia dah banyak negara dah pergi. Antaranya di Athens, saya Datuk dan di Scotland pernah sampai. Sikitlah yang menariknya di Scotland ni Datuk, apa dia agak-agaknya? Selain daripada bangunan lama, sejarah yang memang menjadi impian setiap dari kita lah untuk sampai ke negara seperti itu kan? Cuaca dengan berkatakan scenery, the green scenery dekat sana. Okey. Itu tentang Scotland. But bukan apa, mungkin Suhaili nak tahu kan tentang negara Scotland ini. Okey, baik. Itu cabaran yang mungkin dihadapi oleh atlet. Tidak tahu apakah cabaran sebenarnya yang akan dihadapi. Bagi pihak MOM sendirilah, ataupun boleh saya katakan CGM lah. CGM lah sekarang ini. Apakah cabaran-cabaran utama yang getirlah dihadapi sebelum berangkatnya ke Commonwealth ini? Cabaran yang lebih besar, yang paling besar bagi kita ialah untuk membuatkan satu suasana yang dikatakan selesa ataupun enabling environment supaya atlet kita boleh fokus dan tidak akan digangguan oleh masalah-masalah yang mungkin akan timbul sama ada sengaja atau tidak sengaja. Misalnya mungkin pergi sana ada masalah bahawa penginapan mereka tidak not used to the environment. Misalnya cuaca, makan mereka dan tempat penginapan juga. Sebab mungkin di sini lebih selesa tapi pergi sana tak begitu selesa. Sebabnya misalnya kena room sharing, kena dalam apartment, dalam satu suasana yang keluarga yang besar. Mungkin ada atlet yang memang dia dah biasa bilik sendiri, tempat sendiri, nak privacy, dia nak privacy dia, nak orang tak orang nak ganggu. Ada begitu. Adakah atlet-atlet yang hebatlah seperti Datuk Nicole Navy atau Datuk Lin Chowi diberikan privacy seperti itu? Itu terpulang kepada atlet. Oh, okay. Kalau dia minta, kita akan timbangkanlah. Yalah, tapi kalau boleh, Datuk Lin Chowi minta, kita tak boleh bagi. Dia nak fokus pingat emas. Bukan saja dia, mana-mana atlet kalau dia bagi kita, dia minta reason. Sebab kalau dia ada reason yang solid, kita akan bagi juga. Sebab bagi kita yang paling mustahak adalah atlet. Okey. Jadi apa yang akan membuatkan suasana itu paling selesa dan boleh memberikan mereka tumpuan yang sepenuhnya bagi pertandingan. Itu yang paling mustahak. Okey, baik. Dan saya faham sebagai ketua sekretariat sudah pastilah memastikan dari sudut pengurusan itu bukanlah mudah ya. Kadang-kadang ialah 179 atlet macam-macam Datuk macam-macam nak itu tak boleh makan timun, tak boleh makan kuitiau, nak makan mi, nak nasi goreng, nak pedas. Jadi sebagai ketua sekretariat bagaimana mengambil perkara-perkara sebegini untuk diatasi dengan sempurna sekali. Okey, pertama sekali bila kita terima aduan daripada atlet ada maksud saya macam
ada benda yang tidak selesa bagi atlet tersebut, kita di pihak sekretariat akan cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah tu. Bagi kami, keselesaan atlet adalah utama, keutamaan kami. Jadi kita tak nak atlet tu hilang fokus disebabkan oleh perkara-perkara kecil, contohnya makanan tu terlalu pedas. Jadi kita akan berjumpa dengan tukang masak untuk memastikan makanan untuk atlet ni tidak pedas ataupun atau kadang-kadang tak cukup pedas ke sebab dia ni selesa nak makan. Itu juga di bawah bidang kuasa MOM untuk memastikan kelancaran ini. Semua sekali. Kalau mungkin dia kata kita nak pergi latih ni kena tunggu 30 minit, 40 minit, tak ada bas pun sampai nak bawa kita, nak tunggu dekat sana. Ataupun mungkin dia kata cuacanya terlalu sejuk bagi kita semasa malam, kita kena selesaikan. Yalah, kena beli jaket lah pula. Mana-mana jaket satu yang kita yang fokus kita membuatkan dia supaya atlet kita boleh fokus kepada pertandingan dan pencapaian. Okey. Baik Datuk, sebelum kita berakhir perbincangan kita 20 minit pendek aja Datuk . Okey, barangkali ada permasalahan yang mungkin nak kita rungkaikan juga adalah ada kadangkala atlet itu merasakan bahawa dia layak untuk beraksi dalam tiket A tetapi berada dalam tiket B. Adakah ini juga di bawah bidang kuasa MOM sebenarnya? Ya, memang dalam jawatan kuasa pemilihan, kita adalah satu-satu dia CGA ke atau Olympic Committee yang bagi peluang kategori B. Ramai negara kalau you tak layak memang tak boleh pergi. Okay. Tapi ada yang mereka fikir mereka layak pergi tapi kita fikir you belum lagi capai taraf itu untuk layak pergi. Tapi kalau you kata you memang layak, kita bagi you peluang. Kalau you pergi di bawah kategori B, you bayar dulu. Kalau you menang pingat balik ataupun di sukan Commonwealth atau sukan Asia, tak payah capai pingat. Mungkin you capai quarter final ke semi final, bagi kita taraf itu memang dah baik bagi kita di Malaysia, kita akan juga bayar balik perbelanjaan. Tapi bagi atlet-atlet yang muda, bagi MOM, kita memang selalu sokong atlet-atlet yang muda. Yang kami fikir adalah atlet harapan masa hadapan. Jadi kalau you tengok dalam senarai atlet, ramai dia adalah atlet-atlet muda yang pelapis. Yang kita fikir ini adalah harapan kita bagi masa depan. Jadi insentif dia adalah kita bagi kategori A. Okey. Kalau walaupun dia tidak layak kalau dibandingkan dengan taraf pertandingan dia, pencapaian dia dengan taraf yang lain di negara, tapi sebab dia muda, dia ada harapan kita bagi juga dia kategori A. Okey, baik. Dan difahamkan juga sedikitlah, kita curi masa sedikit sebelum kita dengar apakah pandangan peminat-peminat sukan dan juga harapan-harapan yang nak dilontarkan kepada atlet. Atlet yang akan beraksi di Commonwealth ini juga akan menjadi penanda aras untuk melayakkan mereka beraksi di sukan Asia di Incheon, Korea nanti, Datuk kan? Ya, memang kita bagi tahu beberapa sukan sekiranya mereka tidak dapat capai di sukan Commonwealth, makin pemilihan mereka bagi sukan Asia akan menjadi rumit. Sebab kalau di Commonwealth, sukan-sukan ada beberapa sukan. Boleh dikatakan lebih senang untuk dapat pencapaian dan pingat di sukan Commonwealth. Kalau tidak dicapai di sana, macam mana nak capai di sukan Asia pula? Betul, Datuk. Betul. Okey, kita ada seminit lagi. Harapan Hasimi sebelum merangkak ke Glasgow nanti. Harapan saya, semua masalah diselesaikan. Kita pergi dengan satu tujuan untuk mencapai kecermelangan di sukan Commonwealth Glasgow 2014 dan atlet kita semua dapat fokus 101% kepada sukan dan bawa pulang pingat emas untuk kami. Okey, baik, itu harapan Nasmi. Datuk, sebelum kita berakhir. Saya berharaplah seluruh negara dapat memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada semua atlet sebab matlamat kita yang sama. Membawa kecemerlangan dalam sukan bagi negara. Okey. Terima kasih sekali lagi. Skobo nak ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Loh Beng Chiu, Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia dan juga Encik Hasimi Husin, Ketua Sekretariat Commonwealth Games 2014. Okey, selamat berangkat Datuk. Saya di sini untuk menemani anda-anda peminat-peminat sukan negara. Baik, kita dengarkan apa harapan peminat-peminat sukan negara. Berehat dulu, kembali lagi selepas ini. Saya mengharapkan kontinjen Malaysia dapat beraksi dengan cemerlang dan membawa pulang sebanyak mungkin pingat emas untuk membanggakan negara kita. Saya mengharapkan pemain badminton kita dapat membawa pulang pingat emas pada temasya kali ini. Saya mengharapkan kontinjen Malaysia boleh menyumbang lebih emas untuk Commonwealth kali ini berbanding yang 2010. Saya mengharapkan sukan-sukan shooting, diving boleh menyumbang lebih emas untuk negara kita. Kami mewakili rakyat Malaysia mengharapkan skuad negara kita akan buat yang terbaik untuk negara.
saya jangkakan lumbur basikal, sukan lumbur basikal untuk apa nama ni, hoki dan juga badminton lah. Kita menganggarkan kita berjaya mendapat emas. Saya Sazali bin Abdul Samad dengan ini mengucapkan selamat menyambut bulan puasa dan juga selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia ini. Kepada semua peminat-peminat saya dan juga atlet-atlet negara yang akan bersaing di Sukan Commonwealth dan juga Sukan Asia, saya ingin mengucapkan selamat bulan Ramadan dan juga selamat berpuasa kepada yang beragama Islam. Okey, kita kembali bersiaran secara langsung. Terima kasih kepada anda yang terus saja berada di depan kaca televisyen untuk bersama dengan saya dan juga seluruh tenaga kerja malam ini. Okey, baik. Satu perkara yang saya bukan bimbang lah, tapi saya pun takut nak jawab ialah SMS-SMS yang berbau pandangan bertanyakan apakah Brazil dan juga Argentina boleh bertemu di perlawanan akhir. Jadi atas dasar itu kemeriahan riuh di Brazil di saluran ataupun rangkaian media prima kami teruskan, antaranya anda boleh memenangi banyak sekali hadiah-hadiah menerusi sumbangan Selcom Expect. Anda boleh mendengar saluran FM antaranya Kiran yang akan berada di lokasi-lokasi tertentu yang anda boleh dengar melalui saluran Hot FM dengan membuat beberapa aksi dan gaya ataupun menimang bola, si soccer dan sebagainya. Di sana anda boleh memenangi hadiah yang kami tawarkan untuk anda menerusi riuh di Brazil yang kami bawakan kepada anda di saluran media prima. Dan tidak ketinggalan juga bos kami yang masih lagi kabarnya dah balik di sini tetapi masih lagi bercuti. Okey, tinggalan satu cerita yang cukup menarik ini, The Big Four yang membabitkan empat negara-negara tumpuan pada kemeriahan bola sepak di Brazil nak kami kongsikan dengan anda menerusi cerita yang ditinggalkan oleh Abu Bakar Ratanin. Jom kita saksikan. Kini sudah masuk minggu keempat, kru kami Abu Bakar Hatan dan Muhammad Nazri Raus berada di Brazil untuk liputan Piala Dunia 2014. Sama seperti jutaan peminat bola sepak di Malaysia, mereka turut merasakan debaran yang semakin memuncak di kalangan empat negara yang tinggal untuk perhitungan separuh akhir. Brazil akan turut menang Jerman, manakala Argentina akan berdepan Belanda. Sambil menantikan kemanakah hala tuju pasukan The Big Four itu, suasana di Brazil masih ceria walaupun sebahagian besar penyokong antarabangsa sudah mula pulang ke negara masing-masing. Bergabung dan menyanyi di dalam kereta api bergerak antara suasana yang masih dapat dilihat di Brazil. Malangnya kegembiraan yang memuncak sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini tiba-tiba tersentak buat warga Brazil. Hentakan pemain Colombia ke atas Neymar Junior pada suku akhir mengakibatkan pemain pujaan Brazil itu terpaksa mengucapkan selamat tinggal Piala Dunia. Seluruh Brazil nyata masih sugul dengan insiden malang yang menimpa Neymar. Pun begitu, kepercayaan mereka terhadap peluang Brazil untuk merangkul Piala Dunia buat kali ke-6 masih tetap mempara. Selain memburu kejuaraan di atas padang, negara Brazil juga semakin lega kerana sekat ini berjaya memastikan Piala Dunia berlangsung meriah tanpa banyak gangguan serius. Malah awal-awal lagi FIFA telah mengesahkan bahawa dari segi suasana, perlawanan di stadium Piala Dunia 2014 adalah antara yang paling menarik dalam sejarah kejuaraan itu. It's been better than people thought that would be. Because people, I think that when before it started, people were really concerned on what would happen because of the protests that we had last year in June and July last year, the social protests. People were protesting for better conditions and against corruption. So I think people were a little bit scared, were apprehensive actually, thinking what would have happened. But in the end, everything, I think it's very calm. When people saw that nothing wrong would happen in the streets, people started coming to the fan fests to see national teams of the people, the foreigners who came to cheer for their national teams as well. Setelah hampir sebulan berada di Brazil, Bakar dan Nazri turut menyimpan harapan melihat final impian Amerika Selatan. Brazil menentang Argentina di Maracana 13 Julai depan. Apakah itu
akan menjadi kenyataan. Tetapi berdasarkan senario bola sepak antarabangsa dewasa ini, pendekatan profesional pasukan Eropah seperti Jerman dan Belanda sama sekali tidak boleh diperkecilkan. Untuk rekod, belum ada pasukan Eropah berjaya merangkul Piala Dunia di benua Amerika Selatan ini. Itulah yang dinantikan oleh pakar serta kita semua peminat bola sepak tanah air. Apakah sejarah penting Piala Dunia akan tiba-tiba lebur di bumi Brazil? Okey, terima kasih dengan laporan yang disediakan oleh Abu Bakar Atan itu tadi. Saya tetap berpegang bahawa akan ada pertembungan dari dua benua yang berasingan. Tak tahulah kalau anda tak setuju, itu terpulang. Tetapi saya mengatakan bahawa Belanda akan boleh mara ke peringkat akhir. Apakah anda bersetuju? Sambil saya memilih Brazil lah, walaupun ketiadaan bintang kesayangan saya iaitu Neymar. Tak sepatutnya lah Neymar dihentak sebegitu. Ya. Yalah, itu bola sepak adat. Baik, kita tinggalkan Rio di Brazil itu. Kita nak pergi kepada satu segmen yang agak menarik juga. Saya dijemput oleh Aisyah untuk sama-sama mengikuti satu penerbangan di udara. Apakah cerita time out minggu ini? Jom kita saksikan cerita ini. Kita dah pun berada dalam pesawat Cessna 172 bersama dengan Kapten Hafiz. Kita nak terbang, kata Kapten Hafiz, tak gitu jauh jaraknya. Kita akan pergi sekitar Kuala Lumpur. Dan untuk anda menjadi seorang juruterbang sukan udara, Kapten Hafiz akan tunjukkan bagaimana caranya mengendalikan pesawat seperti Cessna 172 ini. Jadi kalau sudah bersedia, time out minggu ini, kita nak berlepas. Saya memilih kerjaya juruterbang ini sebab first kali saya berminat daripada kecil lagi. And then keduanya sebab dia profesional, mencabar. Okay, cabaran yang akan dihadapi oleh juruterbang selalunya masa pada permulaan belajar jadi juruterbang. Mungkin dalam 1 ke 5 jam masa baru-baru terbang, mungkin dalam tu ada rasa pening kepala ataupun muntah-muntah. Tapi bila dah kelamaan tu, benda tu dah biasa dan tak ada rasa, dan dia beranilah untuk menerbang ke penerbangan tu. Untuk mengatasi masalah tu, selalunya masa permulaan terbang tu memang ada rasa G-force tu sendiri. Tapi lama kelamaan, benda tu dah sebati dalam badan kita, dalam diri kita sendiri. So untuk mengatasinya, selalunya kena terbang banyak kali, so merasakan benda itu sendiri. Dan training adalah faktor utamalah untuk rasakan benda ini dan untuk belajar macam mana untuk mengatasi. Bagi Kapten Hafiz dan juga Hairul, kebimbangan terhadap ketinggian ketika berada di udara sudah pun dapat diatasi. Apa yang lebih penting kini, fokus dan komited terhadap kerjaya. Saya salah seorang student kepada Kapten Hafiz, seorang yang friendly. Setakat ini saya belajar dengan dia memang tak ada masalah apalah. So semua input saya dapat sehingga saya boleh terbangkan pesawat dari apa yang diajar, tunjuk ajar daripada dia lah. Pengalaman saya first kali masa saya terbang sama dengan Kapten Hafiz, saya muntah, pening sebabkan tekanan G daripada aircraft itu sendiri. So sekarang ni dah tak ada masalah apalah sebab saya dah terbang banyak kali dengan Kapten Hafiz dan dah collect banyak juga hours. So dah biasa. Badan tu dah agak biasa dengan G-force. So tak ada masalah apalah. Tapi memang jayat. Okey. Sekarang ni kita nak pergi ke final. Macam baru dalam 1 ke 5 jam terbang tu, dia akan rasa pening kepala, dia akan rasa gayat. Tapi lepas tu, benda tu dah biasa bagi dia, dah lali lah orang kata. Alhamdulillah, kita dah pun mendarat. Penerbangan yang dikendalikan oleh Kapten Hafiz, Cessna 172.
Okey, kita kembali bersiaran secara langsung di scoreboard dan di segmen ini, segmen on field ini, saya nak perkenalkan dua tetamu kita yang nak memperkatakan tentang sukan bola sepak ataupun futsal yang dikenali sebagai Kejohanan Futsal KP Ramadan Cup. Ini sesuatu yang menarik. Mungkin anda tercari-cari apakah aktiviti selepas tarawih itu, mungkin boleh bersama dengan kami, bersama dengan dua tetamu saya. Skobok nak ucapkan selamat datang kepada Encik Ghulam Muzaffar Haji Ghulam Mustaqim, pengerusi Kelab Sukan ataupun singkatannya SRCC lah, Community Parlimen Batu, betul ya? Betul. Selamat datang, terima kasih datang malam-malam ni. Lepas ini boleh bersahur lah. InsyaAllah. Ui, nampaknya awal lagi memberikan isyarat bahawa Brazil akan berada di pentas final nanti. Masih lagi terlalu awal. Pasti. Ui, itu pasti. Keyakinan peminat tegar tu. Yes. Jerman tak boleh disangkal kejituan mereka itu kan. Okey, di sebelah Encik Ghulam adalah Encik Ali Imran Hassan, Presiden Kelab Sukan Setia Kawan. Ya. Di daerah mana tu? Berada di area kawasan Parlimen Batu Muda. Dun Batu Muda, berdekatan dengan Batu Kif. Di antara Batu Kif dan Sentul. Okay, tengah-tengah lah. Jadi dari segi pakaian tu saya mengandaikan bahawa ada dua. Brazil biru, Argentina biru, Holland orange. Jadi yang mana satu tu? Dominannya biru. Rasanya berbeza lah kan. Saya bukan kasi sangka lah mengenai kecil tabar tu. Ini baju rasmi bagi kelab lah. Okay. Saya punya kota Jerman. Jadi pastinya memang Jerman juara. Patut tadi pakai jersey Jerman. Baru pertembungan itu menarik. Oh, nampak tembung. Okey, tak apa. Nak kita perkatakan tentang Kejohanan Futsal. Jadi bila dan di mana, apakah dan kenapa agaknya memilih bulan Ramadan ini? Siapa nak mula dulu? Okey. Kita sebenarnya daripada Kelab Sukan Rekreasi dan Komuniti Parlimen Batu, okay, ataupun short formnya SRCC Batu lah. Mm-hmm. Kita nak buat satu pilot project. Okay. Itu maksudnya pilot project ni dengan satu kelab lain, iaitu Kelab Sukan Setia Kawan yang dinaungi dan pengerusinya adalah saudara Ali Imran, yang mana kita nak buat satu kelainan dalam bulan Ramadan ni. Pasal tu kita panggil pertandingan futsal KP Ramadan Cup. Okay. So pertandingan ni ataupun kejohanan ni kita buat selepas waktu tarawih. Okay. Selalunya kita akan buat pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad lah. Dan ini adalah satu projek yang mana kita nak buat di satu tempat, dan sekiranya berjaya kita akan buat di seluruh banyak kawasan, di tempat-tempat di dalam Parlimen Batu. Okay. Simpan dulu, banyak lagi kita nak bincang. Sagi dah cakap semua habis. Tak tahu apa nak cakap lepas ni. Okey, simpan dulu Cik Ali. Kita nak berehat dulu seketika. Ya. Kita kembali lagi selepas ini, jangan pastikan anda tidak ke mana-mana. Assalamualaikum, saya Shalim Zulkifli dari Sukan Tenpin Bowling. Ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia, terutama sekali kepada semua atlet kita yang akan berjuang di Sukan Commonwealth nanti. Saya Ayuni Fahana daripada Sukan Menembak, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam dan juga rakan-rakan seperjuangan yang akan bersama saya ke Sukan Commonwealth. Okey, terima kasih. Kita kembali bersiaran bersama dengan dua tetamu kita membincangkan tentang atau nak memperkatakan tentang Kejohanan Futsal KP Ramadan Cup. KP ini tidak membawa apa-apa maksud? Tak. Tidak mahu ketua pasukan ke apa, bukan? Bukan. Hanya KP saja. Okey, baik. Tadi kita dah tanya Abang Ghulam, sekarang ini kita pergi kepada Abang Ali pula yang kabarnya nak memperkatakan tentang keunikan Kejohanan Futsal ini. Okey, tak apa. Macam ini, di segi keunikan tu kita nampak kan. Bermula saya ingat 10 tahun lepas, okay, uniknya benda ni di Taman Konvensyen Polis, sebagai satu platform untuk budak-budak ni lah. Okay. 10 tahun lepas, banyak belia dan budak-budak ni, okay, banyak habiskan masa waktu terawih ataupun selepas terawih di kawasan taman pemainan kami, bermain mencun. Okay. Bumbang-bumbang, saya pun tiba sekali lah. Kan? Okay. So, zaman muda. Zaman muda ni. Muda. So, berlaku pihak berkuasa datang buat rush. So budak-budak ni semua lari lah. So dekat situ ada kod bola tampar. So ada tianggul kecil kita minta petang. So daripada main mencun, betul beralih kepada satu acara lain, sukan. Macam susah lah. Cuma gol kecil. Okay. Lampu tak ada. Lampu balaskan lampu jalan. So dari masa ke semasa benda tu, tahun berikutnya bertambah lagi orang. So yang kecil ni mencabar yang besar. Kan? So yang besar ni satu cabaran,
Tercabarlah. Tercabar. Ha. Makin ramai lagi. Okay. Bertambah, okay. bertambah. Hingga bila kita nampak kat situ, banyak level ada. Ya, yeah, ya. Yeah. Daripada belasan tahun sampai ke... Jadi di situlah tercetusnya permulaan kepada acara yang dinamakan sebagai Futsal KP Ramadan Cup ini. Okey, bercakap tentang mercun sikitlah, saya nak kongsi sikit. Tadi kawan saya tunjuk SMS di WhatsApp habis tangan dia ni. Dia ni, jadi saya haraplah adik-adik kawan-kawan saya di luar sana janganlah, tinggalkan mercun ini, boleh sertai futsal seperti yang dianjurkan ini. Okey, adakah penyertaan masih dibuka ataupun terhad saja penyertaannya, bagaimana? Okey, kalau di kita buat ni by tempat Okey, kita ikut tempat, setiap kawasan ada akan bergerak sekali. So macam untuk 11 bulan ni di taman saya. Okey. So dia ada week di taman lain pula. Okey. So kita gabungkan untuk satu pada. Jadi dia akan jadi pertubungan di antara taman dan tamanlah, yes. Juara-juara tu nanti. Okey, secara langsungnya objektifnya, sasarannya bagaimana? Apakah selepas ini akan pergi ke peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan atau bagaimana? Kita sekarang ni kita punya target sebenarnya kita nak menyemarakkan acara sukan tu di kawasan setempat sebenarnya. So kalau kita ambil macam tahun lepas kita buat ada 6 ataupun 7 kawasan yang melibatkan hampir 1,000 budak-budak belia ni di kawasan-kawasan setempat. So kita target tahun ni mungkin kita akan buka sampai 20 atau 25 kawasan setempat. Dan untuk pengetahuan, SRCC Batu ataupun Kelab Sukan Komuniti Rekreasi Parlimen ni di sanctionkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Okay, iaitu inisiatif yang yang berhormat dan saudara Khairi Jamaluddin yang buka kelab sukan ni di seluruh 225 parlimen dalam Malaysia ni lah. Okay. So maksudnya KBS memberi orang kata sokongan penuh daripada segi bantuan kewangan, daripada segi untuk infra dan apa-apa. Dan insyaAllah kalau kita tengok dan kita rasa program ni berjaya di peringkat parlimen, mungkin kita boleh war-warkan ataupun cadangkan kepada peringkat Kementerian Belia untuk dibuat di satu Malaysia. Mungkin mana kita boleh letakkan satu program, signature program, program Ramadan Cup ni, kalau kita boleh letakkan pertandingan futsal KJ Ramadan Cup tu untuk satu Malaysia dan kita naikkan seperti mana kita buat futsal satu belia satu Malaysia. So saya rasa sukan waktu malam ni pun ada satu sukan yang baik. Betul, dan betul. Mengurangkan orang kata aktiviti-aktiviti yang kurang sihat untuk belia-belia yang ada. Dan target group yang kita buat ni especially memang orang-orang belia. Sebab kita tengok di kawasan parlimen tu sendiri, dia punya kawasan yang penuh dengan flatnya, penuh dengan kampung-kampungnya. Okay. Saya rasa amat sesuai kalau kita merancakkan program-program ini dan kita ambil program ataupun sukan futsal ni yang mana sukan yang popular dewasa ini untuk kita jadikan X factor untuk diorang bersama dengan kita untuk menyertai sukan futsal seperti ini. Ini yang kita menarik sekali ya. Apa yang dilontarkan oleh Abang Gulam itu tadi. Baik, dari segi hadiahnya bagaimana? Penyertaan yang dah masuk itu menerima hadiah sebagai Johan, Nip Johan itu bagaimana? Okey, kita ni kelab ni kita bersandarkan macam berorientasikan masyarakat. Okey. Yes. So kita buat yuran penyertaan. Satu orang kena bayar RM10. So kita kumpulkan sekali, dia pandai main bola ke tak pandai main bola, azam dia minat, akan diundi. Kita undi. Mengikut level pemain orang. Benda benefit yang dia dapat di sini, so walaupun bagus mana tim awak sekalipun, benda tu akan jadi juara. Ya, ya, betul. Kalau tanpa ada sifat-sifat leadership, kan, ataupun komunikasi yang baik, kan, tak boleh bawa pasukan tu lebih cemerlang. Dan tambahan pada tu, pengadil dan juga teknikal ataupun gelanggang yang kita gunakan tu semua, gelanggang-gelanggang rakyat. Dan juga pengadil tu datang daripada kalangan mereka sendiri untuk mengendali perlawanan tu sebenarnya. So that mean daripada cost tu kita dapat reduce. That mean kita put low cost but high impact program kat situ. Baik. Jadi ukhuah lah di kalangan taman-taman itu dapat dibentuk sekaligus. Okey, baik. Jom kita saksikan slide ini yang akan menjelaskan lagi di manakah lokasi penganjuran Ramadan Cup ini akan berlangsung. Ini dia tarikh pada 11 dan 12 Julai 2014, 10 malam sehingga 3 pagi, Jumaat dan Sabtu. Tempat gelanggang futsal satu Malaysia di Taman Bulian Mewah, Kuala Lumpur. Jadi sedikit mungkin ramai nak tahu, masih boleh masukkan lagi mereka yang berada di sekitar taman itu atau dah tutup? Kita welcome lah dan mengucapkan sekiranya ada berminat untuk menyertai dengan kita,
untuk berhubung dengan pihak Orustia lah. Tapi sekiranya dah tutup di kawasan di Taman Bulan Mewah ni, boleh tunggu di boleh taman. Tunggu di taman-taman lain. So boleh bawa pasukan dan boleh kita berkuah bersama untuk berjumpa dan menyertai futsal KP Ramadan Cup ni lah. So dia tak tertumpu di Taman Bulan Mewah aja. InsyaAllah lepas ni kita akan buat di Taman Beringin, di Taman apa ni, Taman Melewah, di kawasan-kawasan yang dalam Parlimen Batu tu sendiri lah. Okey, menarik sekali. Menarik sekali acara ini. Okey, kita pun dah sampai di penghujung. Pendek ya? 15 ke 20 minit. Pendek je. Okey, mungkin Cik Ali ada sesuatu nak diperkatakan mukadimahnya sebelum kita menutup perbincangan kita malam ini. Okey, terima kasih. Begini, daripada peringkat klub kan sekawan sendiri, kan, mengenai program KP Cup ni, kan, kita dapat cungkil bakat, kita dapat bawa dia orang hingga sekarang klub setegawan dah mampu bertanding di Liga Bola Sepak Kuala Lumpur Division 1. Itu menariknya lah. Datang ni daripada masyarakat semua. Kumpul dekat taman. So impak yang baguslah. Okey, Abang Gulam, kita bagi 30 saat kalau ada sesuatu nak diperkatakan. Okay. Kamera tengah ni. Hasrat saya sebenarnya dengan terhasilnya program dengan kerjasama kelab sukan setiakawan ni, kita rasa kita nak juga bekerjasama dengan kelab-kelab sukan lain yang ada di dalam Parlimen Batu untuk kita bergerak dan merancakkan aktiviti-aktiviti sukan, terutamanya sukan-sukan masa dan juga sukan-sukan yang bertaraf tinggi, contohnya macam futsal, bola sepak, badminton. Dan kita juga mempunyai kapasiti untuk membantu dari segi teknikal, dana, dan juga mungkin ada apa perkara yang mungkin kita boleh bantu daripada segi pembangunan sukan di kawasan setempat. InsyaAllah kita di peringkat kelab SRCC akan sedia membantu. So hasrat saya, majulah sukan untuk negara dan pastikan Brazil menang pada World Cup 2014. Okey, peranan tu dah macam peranan MSN dah, peranan KBS dan juga OCM. Okey, terima kasih sekali kepada Encik Gulam Muzaffar dan juga Encik Ali Imran Hassan. InsyaAllah semoga berlangsung dalam kadar yang cukup sempurna di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Dan kepada anda di rumah, itu saja scoreboard malam ini. InsyaAllah kita akan ke udara lagi minggu depan. Pastikan temu janji anda bersama dengan saya dan rakan-rakan yang lain di scoreboard ini nanti. Selamat bersahur, selamat menjalani ibadah puasa. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye. Yeah.